elemen, dan ini adalah cara untuk nge-split atau membuat layar Excel menjadi dua ya, tapi dengan satu file yang sama. Oke, langsung saja di sini langsung kita ke tab view ya. Yang menu view ini setelah itu new window. Oke, seperti ini. Setelah itu tekan di keyboard kalian gambar Windows dan arah sembarang ke kanan atau kiri. Yang ini aku tekan arah kanan ya. Dan ini hasil. Oke. Jadi ini satu file menjadi dua layar. Bye bye.